Okey, Abby, dalam kita apa kata berbuka puasa kat rumah, ada juga yang berbuka puasa jauh dalam kereta. Dalam kereta, jauh daripada rumah kan. Ada selesa bila kat rumah tu kan, duduk. Lepas tu kita makan pun tak terkocok-kocok, tak terkapa-kapa kan. Betul. Tapi bayangkan kalau dalam kereta tu okey lagi. Sebab tu hari tu saya ada standby air sekotak. Betul pun saya kata, eh ini tak puasa, saya kata tak. Malalah tahu terperangkap dalam kesesakan lintas ya. Tapi bayangkan kalaulah anda berbuka puasa di tengah-tengah lautan. Ya, dengan tak ada bazar Ramadan, dengan tak boleh memilihnya nak makan apa, petang ni apa yang ada, itulah yang kita makan, syukur sangat-sangat kan. Yang kita maksudkan ni ialah di pelantar minyak. Jadi Kamal telah meninjau bagaimana agaknya suasana berpuasa ya di pelantar minyak. Kita saksikan. Jadi kita nak kongsikan dengan anda ni. Sebelum ini, MHI banyak memaparkan majlis berbuka puasa di hotel-hotel dengan meraikan anak-anak yatim serta miskin. Tetapi bingkisan ini ada kelainannya. Kru MHI diketuai wartawan Muhammad Kamal Zakri Zainal dijemput oleh syarikat Exxon Mobil untuk berbuka puasa di tengah-tengah Laut China Selatan. Keceriaan jelas terukir di wajah kami, terutama bagi mereka yang pertama kali menaiki helikopter. Kami berlepas dari lapangan terbang Kertih Terengganu yang jaraknya kira-kira 250 km dari pelantar minyak lawit. Sepanjang 55 minit penerbangan, pemandangan indah Gunung Galang dan lautan luas terbentang melekakan kami. Dengan kelajuan 130 km sejam, Super Puma yang kami naiki tiba di lokasi jam 5 petang. Tiba saja di lokasi, kami terus dibawa melawat sekitar pelantar minyak untuk melihat kaedah pemprosesan gas. Okey, lawatan di pelantar lawit pun dah selesai. Kami baru je selesai melawat beberapa tempat di pelantar lawit ni. Sungguh mengujakan jugalah. Berarti pertama kali saya berada di sini. Masa pun dah pukul 7 ni. Kita ke dewan makan untuk berbuka puasa dulu. Biarpun berada ratusan kilometer dari daratan dan 58 meter dari permukaan laut, juadah berbuka puasa di kalangan pekerja cari gali agak istimewa. Sesuai dengan lokasi tugasan mereka, makanan laut antara hidangan wajib ketika berbuka dan bersahur. Sama saja aktiviti kita, cuma pada waktu berbuka tu kita akan buat giliran siapa yang berbuka di bilik kawalan dan siapa yang berbuka di tempat makan kita. Ini giliran saya berbuka di bawah ni, di bilik ni. Jadi saya dah sediakan sedikit juadah buah kurma dan air. Selepas kawan saya turun makan, saya akan naik makan yang sepenuhnya lah. Bertugas di pelantar minyak tidak menghalang pekerjanya untuk menghayati dan merebut ganjaran sepanjang Ramadan. 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir disempurnakan pada malam kunjungan kami. Seawal jam 1 pagi, Chef Hanif Zul Hamzah menyediakan juadah bersahur untuk 80 kaki tangan di pelantar minyak lawit ini. Biarpun bersahur hanyalah sunat, tetapi bagi pekerja di pelantar minyak ini, ia satu kemestian kerana tugasan mereka memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Kunjungan kami selama 2 hari 1 malam ke pelantar minyak lawit Terengganu benar-benar mengajar kami betapa besarnya cabaran yang terpaksa mereka lalui. Wah, itu dia, memang besar dan sangat besar ujiannya berpuasa di pelantar minyak. Kalau kita kat sini komplain dengan cuaca panasnya kan, di sana tu apatah lagi ya, kan? Terik dan saya dapat membayangkan cuaca panas yang begitu menyengat. Sebab itulah saya rasa orang lelaki tahan untuk bekerja di pelantar minyak. Sebab kita tadi tengok tak ada wanita pun. Saya ke ataupun tidak dipaparkan. Boleh jadi juga. Dan seperti mana yang ditemubual tadi kan, mereka pun bergile-gile kalau ada yang perlu bertugas di bilik kawalan, tak boleh nak tinggalkan, cuma bawa air dan juga kurma. Ya, jadi begitulah juga keadaannya bila mereka berhari raya nanti. Itulah orang kata pengorbanan tu. Kan terpaksa berjauhan daripada keluarga demi tugas. Kita kan senang aja ya pergi ke sesi minyak. Isi minyak kan. Jadi terima kasihlah banyak kepada petugas-petugas ya yang berkorban untuk terus berada dan bertugas di pelantar minyak.